Nah, kita akan naik teleferik. Nah, bro. Dadah. Hati-hati, dia Manila. Cewek Ranger. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita naik teleferik dan bagaimana kita perjalanannya? Pak Haji, gimana udaranya? Aduh, Pak Haji dingin banget. Siap di mana? Bumi di Bandung. Bumi di Bandung mah di City Lembang. Oh, City Lembang. Pak, kayak di mana, Pak? Di Dieng ya? Iya, kayak Dieng lah. Dieng, oke. Okay. Kayak puncak juga. Kayak puncak ya. Ini lumayan perjalanan, cuman bawahnya nanti kita lihat akan batu-batu dan memang indah ya. Udah gimana, Dek? Ya, kayak bukan di Arab lah. Nah, buat teman-teman semua, jadi jangan lupa kalau ke Mekah, minta jadwal buat ke Thaif dan nikmati ya di sini sebagai wujud syukur kita Allah masih memberikan kepada kita sehat juga rezeki sehingga kita bisa nikmatinya. Mudah-mudahan ini sebagai wujud syukur kita menikmati alam yang begitu indah ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Siapkan baterainya dan juga memorinya ya. Ya, di keretakan dulu. Bagus bisa. Bismillah. Masya Allah. Di bawahnya jalan. Masya Allah. Ini kereta gantung di kota Thaif, Arab Saudi. Kereta gantung. Lagi kurang fit badannya, jadinya nggak ketoib, nggak suaranya serak, batuk, pilek ada suaranya. Jadi fit udah ketoib mah. Jadi sehat fit lagi. Berapa menit gitu? Wah, jauh. Nyebrangnya. Hampir 1 jam teh pulang pergi. Jam tuh pulang pergi. 1 jam? Iya. Oh. Nanti setengah jam. Ntar saya enggak harus equalizing. Itu ditiup. Ada bisik kentut. Enggak. Udah mulai turun tuh udah. Enggak itu lagi. Kan ituin hidung ini. Jadi bisik kentut. Pres. Iyalah itu suaranya juga pres. Suasana bahagia. Kemarin diusir-usir Weko Askar jadi pusing. Jadi pusing dan Weko Askar pusing. Iyalah di Harom pasti diusir-usir kalau di Madinah juga. Itu ada sunset. Bagus. Iya. Jam berapa sih? Jam maghrib ini kan. Ya udah. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Haji ya. Iya. Siap juga nih. Nah, di bawah ini kita bisa melihat bagaimana beberapa kereta gantungnya ya. Jadi kita posisi kalau start dari atas nih. Tapi nggak kerasa kayak di atas nih. Oh. Nah, kita dari atas. Masya Allah. Turun. Dalam banget tinggi. Ini kita tuh dari atas itu belum nyampe ya ke bawah. Belum. Ih, sampai yang sana tuh. Yang warna biru itu masih turun terus sampai yang warna biru itu Pak Haji. Betul. Itu kan bukan paling bawah ya, masih bukan, turun lagi.
Sampai sana, sampai sana ya? Iya, itu yang warna biru tuh. Kang Emil itu pingin apa trek kereta api yang Bandung Ciwidey itu pingin hidupinnya kereta nanti itu nanti dibuat paket gitu. Wisata, wisata itu wisata paket yang ini gini malah ada hotel baru dia pionya itu jembatan kereta api yang lama itu hotel apa itu di Ciwidey. Wah, sunset nih. Mantap sunsetnya. Di YouTube tuh udah kelihatan bagus. Jadi di aslinya bagus banget. Pas mungkin udaranya pas ini. Pas ini pas agak adem gitu. Agak adem jadi, ya, kayak sore. Kayak, nggak kayak di Arab jadinya. Siapa itu kan di sini kan gabung sama Arman Maulana itu Arman sama Arman ya, Arman Maulana itu ke Jeddah nonton Grand Prix. Ya. Emang dia mah itu YouTuber mobil yang sih itu sih apa sih dari sana sampai nyari konten. Ya nggak bosen ya kontennya sepeda-peda terus. Sampai makannya aku lahap aja jadi cari-cari gara-gara dia. Dia gara-gara aman itu ya. Masih di kereta gantung Thoib. Ini sungai kering atau kok enggak? Sungai iya, kering. Iya, memang kering. Sungai kering. NTT itu ini naik kapal itu di Labuan Bajo, terus naik ke gunung. Iya, jaga bersih karena ada perahu kecil yang ekonomis. Semua. Iya. Dari Labuan Bajo tuh. Nah, enggak puasa lagi nggak ini kurih wae penting deh. Lapor terus ya? Terus lupa obat. Apa tuh? Apa itu? Ya, ada kamar lampungnya itu apa? Terus sama. Kayak kelok 9 tuh. Tapi kalah ini mah. Kelok 9 ini, dua jalur ini. Kelok 9 juga keren banget loh. Iya. Kalau saya waktu di Oman itu dibawa ini naik apa itu jalan ketinggian di atas gunung itu wajib. Jadi kayak di ketinggian terus kita itu. Apa mungkin? Mobil katanya kita itu mau menuju Putri Diana sama suaminya dulu itu siapa? Dodi. Oh ya. Dodi. Apa yang itu? Nah, katanya pre-weddingnya di situ. Itu jauh itu hampir 5 jam gitu. Udah naik air cruiser gitu ke atas. Sampai sana itu. Itu cekeng gak tuh kan. Saya ada kerjaan tuh cekeng gitu. Lihat batu tiap hari. Ini mah bagus ini. Itu ini batu semua ini. Cuma di situ tuh kan ada kayak terasiring kalau di Bali itu pakai. Oh iya. Di sana itu pohon delima, tapi pohon delimanya enggak kelihatan. Mana itu cekeng kan, kan gaida teh orang Indonesia atau si Mas Naun. Nah, cuman habis itu nanti channel kita akan ke wadi Tenaun, kebun kurma. Kita tuh ya karena kebun kurma makan di situ. Alah, cekeng tuh Tenaun. Nah, tapi terobatnya tuh ke padang pasir. Offroad di sini. Offroad. Oh, bagus. Oh, oh, Pak. Kayak Paris Dakar kan yang iya. Kayak Dubai itu. Kayak Dubai ya. Mobilnya ini offroad. Yang gimana di sana di Selat Dinten di mana tuh? Tiru Dinten. Tiru Dinten. Habis umroh plus Oman. Ayo kamu ngulam, iya pas non transit unggul. Jadi nggak Selat Dinten. Transit itu mau kamu jengka, iya ke. Jangan dia mah transit tapi nginep gitu.
Oh, dan buat Abu Jengkau itu kan raja tepi itu kak. Mun sadi kan mun juga ke pantai Umpul. Pantai ya. Pantai yang itu nya yang bagus lah tahu. Iya, dia tengah tinggal nya. Tahu pas persis, nyampe lah. Keren. Persis Labuan Bajo eta teh. Sigana yang pas jantan belum tebut masih dalam proses ieu. Oh. Dan gaidna si sempat tapi si ada belum ini belum lancar belum selesai beres lah dia belum tahu oh semua orang kita tuh gimana belum banyak kan beberapa harinya bagus tuh kayak Pak Ustadz Roni macam apa yang kabar dan aman tuh cekin Pak Ustadz kabar dan Masya Allah. Ke belakang ini. Masih di kompak buatan juga. Buatan trip pertama kita mau lewat nih. Trip pertama beres. Nanti kita keluar dulu ya. Di luar dulu memang ada mainan juga sebenarnya. Nanti kita lihat. Ini airnya air dingin air hangat. Air dingin ya. Dingin ya. Dan ini suasananya mantap. Yang baru juga nih kuda. Ngopi-ngopi dulu di sini. Kenap. Ya aku suka orang. Nah, ini sedang menikmati foto-foto bareng dengan satu timnya. Nah. Ayo foto, Bu. Alhamdulillah bertepatan dengan sholat maghrib. Nah, buat teman-teman semua, jadi kita bisa menikmati sholat maghrib di Thaif ya. Ini masjidnya.